Dalam rangka memeriahkan HAB atau Hari Amal Bakti Kemenak tahun 2024, Panitia HAB Kemenak Lombok Timur menggelar kegiatan donor darah bersama PMI Lombok Timur pada Rabu 27 Desember 2023 yang berlangsung di Aula Kemenak Lombok Timur. Pada kegiatan donor darah ini diikuti ASN dan pegawai honorer Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur, yang hasil donor darahnya hari ini sejumlah 30-an kantong darah, dihajatkan untuk membantu kebutuhan darah pada masyarakat yang membutuhkan melalui PMI Lombok Timur. Dan untuk program donor darah ini juga, kita minta dilaksanakan di Satker Madrasah untuk memperbanyak kantong darah yang didapatkan, sehingga lebih banyak masyarakat yang terbantu, ungkap Haji Suwardi selaku Ketua Panitia HAB Kemenak Lombok Timur tahun 2024. Pihak Panitia HAB ini juga telah menggelar berbagai rangkaian acara untuk memeriahkan HAB kita tahun 2024. Mulai dari lomba olahraga, hiburan, zikir, doa, dan nanti pada 3 Januari 2024 akan dilaksanakan puncak HAB berupa apel Hari Amal Bakti yang akan diikuti seluruh ASN Kemenak Lombok Timur. Berikut wawancara tim jurnalistik MAN 1 Lombok Timur pada Ketua Panitia, Haji Suwardi. Salah satu rangkaian dari kegiatan dalam menyambut Hari Amal Bakti Kementerian Agama Republik Indonesia ke-78 di Kabupaten Lombok Timur itu adalah salah satunya bakti sosial, yaitu kita selenggarakan screening kesehatan bagi seluruh pasien dan donor darah. Mudah-mudahan donor darah ini bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan. Dan sekali dengan tema Hari Amal Bakti Januari 2024 itu adalah Indonesia Hebat bersama. Jurnalistik MAN 1 Lombok Timur melaporkan.